Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini aku mau tes swab, guys. Bagi teman-teman yang ada di Hong Kong, tempatnya kalau di daerah Tun Mun, tempatnya ini di Kowloon, penggantian EKTP juga bisa. Dan untuk membuat extend visa ataupun visa juga bisa di sini. Nah, ini guys ya, Immigration Department. Kita langsung naik saja ke atas lantai 1. Enak kok, cepet. Walaupun antri panjang, tapi prosesnya cepet banget. Nah, semenikian guys, nggih antri guys. Iki sengke wis mari disuap iki wong-wong nggih. Halo bojone. Aku dhewe yo. Yo live. Sampai teko ruangan songo guys. Alhamdulillah guys, mari tes swab guys. Ini jalan keluarnya ya. Ini jalan keluarnya. Oh, menuju sini ternyata. Mencari tempatnya ini gampang, mudah, nggak ribet. Persis di sebelahnya jembatan jurusan mau ke Pasar Cilok ya guys ya. Nah itu jembatannya guys. Terus ini bangunannya ya guys. Pokoknya mudah, gak ribet dalam mencarinya. Persis di dekat jalan raya, jadi mudah. Mudah-mudahan informasiku kali ini bisa membantu teman-teman yang khususnya ada di Hong Kong. Terima kasih untuk dulur-dulurku kabeh yang sudah mendukung channelku. Aku doakan balik, mudah-mudahan channel Panjenengan Sedoyo semakin bertambah berkembangnya dan mudah-mudahan sukses. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lintingnya supaya bisa mengikuti videoku berikutnya. Sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.